bluff bluff. Okey. Mata pelajaran yang ke-13, jangan jadikan ibu bapa sebagai halangan kita. Okey, subscribe dulu, subscribe channel Sifu dan tekan bot like. Ah, nak tekan like tu. Jadi mudah untuk anda sampai balik ke channel Sifu bila ada panggilan daripada channel Sifu. Jadi, jangan jadikan ibu bapa sebagai halangan. Kebanyakan orang jadikan ibu bapa tu sebagai halangan, ya. Contoh ibu bapa mereka kata janganlah berniaga, dia orang pun ikut. Sebenarnya tak. Hang kena teruskan, ya. Usaha anda nak berniaga mi kari ke, mi apa ke, kari pap ke, anda teruskan. Teruskan saja. Memang akan rugi pun. Kebanyakan perniagaan awalnya akan rugi sebab kita tak tahu cara. Kita nak fokus pada tempat yang betul, kan. Kepada titik yang sebenarnya berlaku sepatutnya, kan. Graf, kan, untuk orang bisnes biasa, graf dia ke bawah. Sebab dia belum dapat lagi titik yang kekayaan tu. Jadi bila dah sampai ke tahap dasar biasanya, bila sampai tahap dasar baru kita tahu kat mana titik kita berada. Jadi kita mulakan pada titik dasar tu, naik ke atas. Dah titik positif balik. Jadi itulah kejayaan sebenarnya. Lepas tu dia turun, kan, kita tahu kat mana titik kita jatuh. Jangan sampai dasar naik balik. Kita kena pastikan kita punya titik tu tidak ke dasar. Maksudnya bila belanja pun beringat, jangan belanja semua. Kalau kita belanja semua, macam kita pergi ke dasar balik. Kita belanja sikit, naik balik. Belanja sikit, naik balik. Belanja sikit, naik balik. Ya, jangan belanja banyak-banyak. Orang yang bisnes lagi jimat, ya, daripada orang yang pemboros, ya, dalam orang yang makan gaji, ya. Sebab orang yang makan gaji biasa boros habis. 80% of the world population is boros, tau. Boros ni orang yang bekerja makan gaji ni, kan, boros. Sangat boros. Dan biasanya orang yang 80% ni tidak berjaya walaupun dah ada rumah apa semua, kan, rumah teres ke rumah-rumah. Dia orang berbelanja lebih daripada hak mereka sepatutnya. Sepatutnya mereka tidak membuat pinjaman. Dan mereka mengikut ala gaji mereka, ya. Mereka ketinggian gaji mereka tu, mereka kena spend sikit je. 10% ke 5% sebenarnya kita tak boleh spend lebih. Kalau kita spend lebih tu macam kita bukan seorang usahawan. Jadi orang makan gaji ni dia bukan orang usahawan sebab dia habiskan gaji dia, terus ke dasar balik, terus ke dasar balik, terus.